Alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena pada pagi ini kita menyaksikan satu lagi gedung raksasa oleh satu tabungan raksasa KWSP. Dan saya ucap tahniah kepada lembaga dan pengurusan kerana dalam Melaka pembangunan baru KWSP ini di kuasa Damansara, beberapa pertimbangan induk itu diberi perhatian. Isu kelestarian, isu kawasan lapang dan hijau, dan di kawasan sekitarnya diberi tumpuan tentang perumahan idaman rakyat yang termasuk dalam kategori affordable housing di antara 250 ribu sehingga 300 ribu ringgit dengan kerjasama perbenahan negeri Selangor. Dan tentu juga kalau kita saksikan tentang kawasan kehijauan dan taman itu agak lebih daripada pembangunan lazim yang dilakukan di sekitar Bandaraya dan Petaling Jaya. Jadi saya ucap tahniah. Ini memberi gambaran bahawa kesedaran, kefahaman tentang maksud kemampanan itu ada. Kemampanan dalam negara ini tidak hanya dari segi pemacuan pertumbuhan yang pantas, tetapi pemacuan pertumbuhan yang mengambil kira kelestariannya, kehijauannya, manfaat kepada rakyat banyak. Kadang-kadang kita di peringkat elit politik dan pengurusan di atas ini terlalu bergelut dengan permasalahan-permasalahan semasa dan kadang kurang memberikan perhatian pada permasalahan sebenar yang dihadapi oleh negara dan rakyat. Dan apa dia masalah dalam di negara kita? Pertama, masalah pengurusan dan tata kelola. Negara ini punya keupayaan yang luar biasa, boleh dan mampu mencatat kemajuan yang lebih pesat. Tetapi mesti diurus dengan penuh tanggungjawab, pengurusan yang berintegriti dan dapat menghapuskan segala bentuk ketirisan dan rasuah yang telah menjadi sistemik. Sebab itulah dalam pentadbiran baru 6 bulan ini saya mengambil keputusan untuk berperang sesungguh dengan kekuatan yang ada untuk menghentikan amalan ini, kerana amalan ini akan terus menjadi malapetaka dan merusakkan negara, dan tidak mungkin negara ini bangkit sebagai kekuatan raksasa. Dan ini harus difahami oleh semua pihak, apatah lagi badan berkanun sebagai seperti KWSP. Kerana badan berkanun ini badan yang diamanahkan dengan satu urusan yang besar masa kini dan masa depan. Dan sebab itu saya bersetuju dengan usul pengurusan, bila ada desakan politik yang kuat untuk meneruskan pengeluaran, saya mengambil keputusan yang tidak semestinya terlalu popular, iaitu tidak membenarkan lagi pengeluaran, kerana tugas dan janji, ikrar, akad orang yang mencarum itu sesuai dengan perintah Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, perjanjian di meterai itu adalah untuk masa depan mereka. Tetapi ada keadaan darurat masa pandemik, maka masa ketika itu dibolehkan, dan saya di antara yang keras menuntut supaya dibolehkan kerana keadaan mendesak pada ketika itu. Dan KWSP, tak salah saya angkanya, semencecah hingga 145 bilion ringgit ya, untuk dikeluarkan dalam kapasiti desakan yang berlaku kerana darurat. Keadaan sekarang sudah berubah, sudah bebas untuk bekerja. Ya, kita akui ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh individu, tapi jalan keluarnya bukanlah untuk memaksa KWSP keluar daripada landasan dan matlamat dia dan untuk memenuhi keperluan satu pihak. Saya percaya ini akan terus dipermainkan dan menjadikan satu isu politik
termasuk dalam pilihan raya negeri, 6 negeri akan datang, tapi ia tidak harus menggusarkan kita. Dalam keputusan dan kebijaksanaan, kita mesti mengambil keputusan yang benar dan tidak harus diheret untuk mengambil keputusan yang terpaksa hanya untuk memenuhi selera beberapa kerat manusia. Untuk pertimbangan bagi yang benar-benar menghadapi permasalahan, soal basmi membasmi kemiskinan, soal menoktahkan kemiskinan tegak, itu saya tidak betul ansur. Mustahil dengan aset 1 trilion ringgit KWSP, dengan negara yang kini mencatat beberapa kemajuan lain, dengan keupayaan semua yang ada, dengan bangunan-bangunan tersergap indah, kita tidak ada upaya untuk menoktahkan kemiskinan tegak. Sebab itu saya katakan, kalau kita semua sekali, JLC, JLIC, KWSP dan lain-lain, khazanah semua ada di sini, kalau semua kita dengan kementerian-kementerian dan jabatan elak dari ketirisan, kita mampu membantu rakyat yang memerlukan pembelaan. Dan jumlah dan dana yang diperlukan itu tidak terlalu besar. Kerana kalau saya rangkul perbelanjaan secara umum untuk membasmi kemiskinan ini sudah mencecah sekitar 22 bilion ringgit. Jadi soalannya sekarang, saya telah minta bahagian penyidikan KWSP, khazanah, bank negara, ialah membuat kajian di mana silapnya, bagaimana perbelanjaan itu digunakan, apakah sampai kepada sasarannya, apakah perlu kita rombak pendekatan. Ini harus kita lakukan kerana kita membelanjakan satu jumlah yang besar, tetapi kesannya itu tidak semurni yang diharapkan. Di antara lain tentunya kan ada ketirisan, bantuan minyak petrol untuk nelayan, 60% kepada nelayan, 40% kepada tokoh-tokoh politik sekitaran. Baru-baru ini heboh soal minyak mentah disakau oleh keluarga menteri, dan mantan menteri itu jawab ini jumlah kecil sahaja. Jadi soal nilai, soal pertimbangan tidak ada. Kecil atau besar, seorang menteri, seorang pengurus, seorang perdana menteri, seorang menteri keuangan tidak boleh menyalahguna kuasa mereka dan memperkayakan diri mereka dan keluarga mereka. Saya sebut ini dan kesempatan di KWSP ini kerana sekurang-kurangnya sudah jadi menteri keuangan, saya tengok KWSP, dia tidak terjebak dengan kisah-kisah skandal yang berlarutan. Itu permulaannya. Tadi tidak cukup. Kita mesti angkat, bukan saja tidak terjebak, mesti menjadi satu contoh badan yang penuh integriti dan faham tentang apa dia kemampanan dan cita-cita madani. Ini cabaran kepada Sudami Hamzah dan rakan-rakan. Jadi saya sekali lagi mengambil kesempatan ucap tahniah where it is due. I think we must give that sort of recognition, and it gives me real pleasure to at least to be able to be present here and to give credit to the executive and management and workers of KWSP for the wonderful work they have done. Tetapi sebenarnya sudah tahu, kita ada cita-cita lebih besar. Kita lihat pejabat persekitaran ini, kuasa satu kawasan baru,
yang menuntut kita memberi perhatian. Dan bila diberikan taklimat tentang pembangunan rumah mampu milik yang disebut tadi rumah idaman Selangor, sehari ini juga saya akan hubungi Menteri Besar Selangor supaya projek itu harus dipercepatkan. Kita bicara semalam saya dengan pengerusi Jili, kerana dia ada rencana untuk melabur 10 bilion ringgit di kawasan Tanjung Malim Automobile City. Tetapi keluhan mereka selalunya itu apa yang diungkapkan sebagai kecepatan, keberkesanan, kelulusan oleh Persekutuan Negeri dan Perbandaran. The ease of doing business remains a challenge. Ada kemudahan, ada perubahan, tetapi masih ada masalah. Jadi saya telah bincang dengan KSN dan Ketua-Ketua Setiausaha KP untuk mencari jalan kaedah mempercepatkan proses ini. Ada kebimbangan kerana bila percepat dia akan melakukan beberapa kesilapan. Tetapi kalau tunggu terlalu lambat, kita tidak akan mencatat perubahan yang dikehendaki. Orang yang tunggu rumah setahun, dua tahun, itu perkara yang sangat berat bagi mereka. Jadi orang yang meluluskan itu harus ingat, negara ini masih berhadapan dengan masalah kemiskinan tegar, kemiskinan yang relatif, kesenjangan yang terus melebar di antara yang maha kaya dengan yang miskin. Sebab itu baru-baru ini bila orang-orang yang maha kaya berbicara soal membela nasib Melayu, saya kira tak susah sangat. Sebab yang bercakap itu semua bilion-bilion harta mereka. Bawa pulang. Ada bank di luar negara, ada harta di Vancouver, ada harta di bank di Afrika. Jual, bawa balik, tolong Melayu, selamat kita semua. Memang saya tahu tak berani orang sentuh hal ini, tak ramai. Tapi saya ada, alhamdulillah ada pengalaman bertempur banyak ni, saya sanggup menghadapi risiko itu. Apa arti jadi Perdana Menteri tapi tak berani ambil wang daripada penyakau-penyakau berbilion dan asyik kutip cukai daripada orang-orang susah? Bunyinya hebat. Orang tidak panggil Anwar, orang panggil Yang Amat Berhormat. Gelarannya hebat. Tetapi kalau hatinya kerdil, kecil, tidak wajar. Sebab itu saya bertekad dan saya minta keluarga KWSP bersama, kita mesti jalankan apa saja yang mungkin untuk menyelamatkan negara kita. Dan menyelamatkan negara kita ini, pertama dengan tata kelola yang baik, kedua dengan pengurusan yang cekap, dan ketiga mengingat tentang kebajikan rakyat terbanyak. Dan saya dengan pengalaman singkat ini syukur alhamdulillah, kerana masih ada kesedaran yang lebih luas untuk membawa perubahan ini. Beberapa langkah telah kita umumkan dalam memikir soal beban kewangan yang dihadapi oleh ahli-ahli, dan kita harus cari kaedah apapun keluar daripada pendekatan biasa supaya kita, sama ada yang dibuat langsung oleh KWSP atau yang boleh memberikan pandangan berdasarkan pengalaman saudara dan menyantuni rakyat di bawah kepada Kementerian Kewangan atau kerajaan umumnya. Sebab itu umpamanya sumbangan tunai rahmah kita tambah, ya. Itu jumlahnya besar. Semalam saya umum dia keseluruhannya mencecah hampir 8 bilion ringgit, ya. Bantuan warga emas kita teruskan, kerana saya bimbang dengan keadaan sekarang dengan kos harga barang
dan juga pendapatan yang tidak meningkat. Timbal. Ini ada kaitan dengan KWSP. Baru-baru ini dalam pembicaraan tentang hari pekerja, kita sebut umpamanya tidak ada persamaan kenaikan produktiviti dengan kenaikan harga dengan upah. Kalau kita lihat beberapa negara, umpamanya Korea, bila naik produktiviti, kadar upah juga meningkat sama. Kita bila naik kadar produktiviti, tapi kadar upah itu masih di tangga yang sangat rendah. Jadi kesenjangan akan terus melebar. Ini cabaran-cabaran yang harus kita dapat tangani. Kalau ada keupayaan kerajaan, kalau kita dapat telus, cari pelaburan baru dan dapat hasil yang lebih baik, maka kita boleh kembalikan pulangan kepada rakyat. Saya lihat umpamanya KWSP pelaburannya tinggi, 66% begitu di dalam negara. Saya cuma nak impress Amir Hamzah, I did my homework, memorize all these things. Cuma saya nak mahu untuk tahun 2023 ini cari jalan supaya pelaburan dalam negeri itu mencecah sekurang-kurangnya 70%, melihat kepada keperluan negara sekarang. Dan dalam beberapa pelaburan itu mengambil kira keperluan sebahagian dari rakyat, ya, maknanya pelaburan itu betul ada yang strategik, bukan saja industri tetapi infrastruktur yang strategik, PLAS dulu, smart tunnel, semua itu memang dimasuki, dan perumahan oleh KWSP itu saya akui sudah dilakukan. Tapi saya, seperti mana saya telah bincang dengan rakan-rakan dalam di KWSP dan Khazana, harus ada cari hala tuju baru tentang mencari juga ruang dan pendekatan untuk mengajak anak-anak muda dalam kegiatan mereka, startups yang juga memerlukan sedikit banyak kepakaran daripada hanya menumpukan pelaburan besar yang perlu dan strategik untuk negara yang juga diminta oleh kerajaan. Cuma bedanya ialah dalam pengurusan saya, saya tidak campur urusan pelaburan seperti mana pernah berlaku dalam sejarah KWSP dulu. Jadi ini penting kerana panel pelaburan itu harus kekal sebagai panel yang bebas dan profesional, yang memberi mengambil keputusan berdasarkan kepentingan KWSP dan pencaru. Cuma ruang lingkup kerangka pelaburan itu kita perluaskan. Umpamanya harus ada seperti mana yang dilakukan untuk pelaburan, untuk startups, untuk kalangan muda yang dalam industri baru, dalam sektor ekonomi pertanian sebagai security, food security. Hal-hal itu harus diberikan sedikit pertimbangan sesuai dengan pendekatan kerajaan hari ini tentang menambah upaya kita pengeluaran dalam bidang pertanian. Tidak mustabah bagi negara 50-60 bilion ringgit masih import barang-barang makanan. Jadi pendekatan panel pelaburan harus diubah sesuai melihat kepada kerangka besar, dan bukan untuk menteri mengarahkan supaya melabur di mana-mana syarikat pilihan. Ini saya rasa penting kerana ini selagi dengan madani kita di mana tata kelola amanah itu menjadi tonggak kepada dasar kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan penghargaan, terima kasih kepada saudara, jalankanlah tugas dengan baik, pertahankanlah integriti dan bangunkanlah KWSP itu sebagai bukan saja gedung dan mercu tanah baru, tapi gedung dan mercu tanah khidmat eksekutif dan pekerja yang penuh integriti dan bertanggungjawab. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya merasmikan menara KWSP Kuasa dan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.